space sudah penuh selama 30 hari. Jadi tanggal 7 kita yang tidak bisa, dan tanggal 14 sudah terisi gereja lain. Jadi kita tidak ada kesempatan untuk tampil di depan Balai Kota Solo. Tapi Tuhan ngijoli di depan Bupati Madiun. Malah di dalam pendopo. Kalau di Solo itu di depannya, ini kita nanti di pendoponya. Jadi banjir rezeki choir nanti habis ini latihan sebentar, joget, gesek gak apa-apa nih jodoh teman-teman ya. Itu pesennya jadi dari ketua banget, joget, gesek gak apa-apa, penting aja teman-teman gitu ya. Nah, tadi ketika saya mengingat kembali tentang perjalanan kita selama setahun yang ajaib ini, tiba-tiba saya ingat diingatkan Tuhan di Pengkhotbah 9 ayat 11, lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Loh, ini apa maksudnya? Orang yang lomba cepat pun belum tentu menang loh. Dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat loh, coba. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Tetapi kita anak-anak Tuhan, kelihatannya kita lemah, kelihatannya kita tidak diperhitungkan, betul? Kelihatannya kita sedikit, tetapi ning dindi selalu ada kita. Dan saya sampaikan juga nanti tanggal berapa Mbak? 2 Notopuro 23 ya? 23. Hari Sabtu tanggal 23 jam 4 sore yang mau Natalan kita diundang ke Notopuro. Ya, tapi kalau bu ibunya Topik kan tidak berani, tidak bisa, ya. Oh bisa, Sabtu? Oh bisa. Iki iso tenan ora iki kok? Sabtu. Oh nek iso kapan joget sih san? Oh bisa, enggak, maksudnya gini, tanggal 23 nanti Pak Simeon itu nunggu jawaban kita. Kalau misalnya bisa tampil, silahkan tampil lagi loh, coba ngecomneh loh, ya, ditawari loh. Kalau enggak bisa, kita cuma bagi stikernya Mbak Ika. Ayo, tampil pora, 23. Bisa? Cek, lagi pemain kibote piye, 23 Desember bisa? Enggak ada job loh. Wes kudu iso lagune dheke kok. Iya, lho karo iki no, iya penting ya. Deal ya. Wes deal ya. 23 di Bethesda Notopuro. Nah, wes, wes. Jam 4 sore. Jadi nanti mobil jemputannya seperti biasa langsung jujuk di Bethesda Notopuro ya. Yang biasa Innova dijemput Innova nggih, pakai bajunya sama hitam. Banjir rezeki nih. Nah, wes. Wah, ini ngejot terus suwi-suwi so tanggapan ini. Tanggapan elektron nih suwi-suwi. Terus, apa nih Mbak Ika tadi tanggal? 27. Nah, 27 nanti itu di pendopo kabupaten jam 7 pagi. Oke. Okay. Sini, nah, kabupaten Gudi tengah yang kita deklarasi itu loh. Ternyata hasilnya sekarang. Ya, yang gede itu. Alun-alun itu, Bang. Alun-alun, oke. Okay. Terus tanggal 24 Natalan di tempatnya Budani dan Butari, ya. Itu jangan lupa jam 4 sore, ya. Tepat waktu karena nanti jam 6 Mbak Elis harus pelayanan. Itu. Terus besok jangan lupa pesta rakyat. Bukan habis pesta rakyat, pas pesta rakyat sing lanang-lanang gawe pring ya. Untuk kita bikin gunungan. Jadi tanggal 26 nanti, 26 Desember itu yang datang kurang lebih sekitar 200 lebih, karena penari plus ibu-ibunya akan datang. Ya. Jadi nanti kita bikin besok Rebo bikin rongkone ya toh. Nanti pada waktu tanggal 26 pagi kita kumpul lagi nyendal nih sayur-sayuran. Jadi kayak unduh-unduh. Wah, Natalnya bentuknya unduh-unduh. Jadi besok full tarian dari anak-anak SD. Pelatihnya Pak Supri itu akan tampil semua. Tapi saya belum tahu, infonya dari Mbak Lika juga belum tahu.
Cuman Pak Supri kemarin ditanya pokoknya banyak. Oh berarti oke tenang. Gitu ya. Nanti WL-nya tetap Pak Yunus ya, jogetan aja, full jogetan itu lagunya. Karena 75% non muslim yang datang. Non Kristen yang datang. Teman-teman muslim semua. Dan hari ini pas saya tadi baru sowan dolan ya, sudah sekian lama ndak dolan ke kiai-kiai, jadi seneng ya, adem. Iki trinile malah minggat ya. Dijak dolan malah minggat ya. Tadi sama Pak Trinil saya pagi-pagi terus mampir di tempatnya pendetanya Pak Yunus, Pak Salam. Itu doakan kecetit. Jadi untung kecetit bukan gula, selamat pokoknya. Jadi kecetit tadi sudah dipijat, itu sewakit sekali. Dan ya itu tadi saya berdoa supaya disembuhkan Tuhan, amin. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita perjamuan dulu. Seperti biasa ya, anggurnya jangan. Dan biarlah perjalanan kami berhasil. Dan sejak hari ini Engkau meterekan semuanya yang hadir di tempat ini. Berikan berkat yang berbeda. Apa saja yang kami butuhkan, semua hutang kami lunas, semua kelemahan kami dihapus oleh Tuhan. Dan hari ini kami mau melangkah, akan memasuki musim yang baru, tahun yang baru, dengan cara hidup yang baru, dengan berkat yang baru. Dan aku melihat akan banyak raja wali baru yang akan dibawa Tuhan untuk terbang lebih tinggi dari tempat ini. Engkau akan pergi kemana-mana dan Tuhan memberitakan Injil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua percaya katakan. Pengumuman terakhir, di situ ada baju kerdus, silahkan buka sendiri, silahkan ambil, kelihatannya lebih bagus-bagus. Kalau yang cowok, kalau tidak ada di sini, nanti bisa yang di dalam ya, tope Pak Dar itu ada baju cowok di sana. Oke, itu aja pengumumannya. Terima kasih Tuhan berkati. Jangan lupa apa mana ya, latihan. Oke.